datanglah. Walimah itu dalam bahasa Jawa artinya diundang untuk makan yang enak. Jadi kalau ada acara walimah berarti acara yang paling penting bukan tausiahnya, tapi makan-makannya. Kalau Bu Anita ngundang Anda semuanya datang untuk walimah, gak ada makannya berarti hoak. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, begitu pentingnya walimah sampai dikatakan aulim walau bisyat. Berwalimahlah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Nabi itu seneng banget dengan daging kambing. Maka kalau saya ditanya hewan terbaik di dunia itu apa, ya kambing. Buktinya apa? Ketika Nabi Ibrahim memotong leher Ismail, ternyata Allah menggantikan leher Ismail dengan seekor domba. Itu artinya hewan terbaik itu domba. Maka sebenarnya ada politik Belanda yang membuat orang kita itu gak suka makan kambing dengan mengatakan darah tinggi, kolesterol, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya politik dagang Belanda supaya orang Indonesia beli sapi. Supaya tidak makan kambing. Pak Fahmi, kalau Anda makan kambing, itu penyakitnya cuma satu. Penyakit emah. Habis makan sate, masuk kamar langsung bilang, mamah, mamah. Berwalimah. Lah, walimah itu bentuknya macam-macam. Malam hari ini, kita Lailatul Tasyakur karena khitan. Walimah yang disebabkan karena khitan, namanya Walimatul Idzar. Walimatul Idzar itu apa? Walimah ngetok titit. Maka Mas Brian, dipercayamu. Hai, panggilnya Brian atau Brian? Dua-duanya. Brian, kalau orang menikah, selalu kita katakan selamat menempuh hidup baru. Maka untuk Brian malam hari ini saya sampaikan selamat menempuh bentuk baru. Sudah dipotong belum dititnya? Oh sudah. Kalau belum saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara saja. Bentuknya pasti bagus, ukir-ukiran. Kalau saya dulu sunatnya di Lampung, maka bentuknya kayak belalai gajah. Siapa yang bilang sepil tadi? Ada berbagai macam walimah. Walimah karena khitan, namanya Walimatul Idzar. Ada walimah karena akikoh, namanya Walimatul Haras. Ada walimah karena menikah, namanya Walimatul Urus. Ada walimah karena bikin rumah baru, namanya Walimatul Wakiroh. Ada walimah karena kedatangan seorang musafir, namanya Walimatul Naqim. Ada walimah yang disebabkan karena musibah, namanya Walimatul Wadimah. Jadi orang NO yang tahlilan, kemudian yang ikut tahlilan disuguh, itu juga ada dasarnya, namanya Walimatul Wadimah. Ada walimah yang disebabkan karena traktir. Saya makan dibayari sama bulurah, itu namanya Walimatul Makdubah. Nah kalau orang Pucang ini beda, bagaimanapun traktir itu lebih bagus dibandingkan ditraktir. Tapi orang Pucang lebih suka ditraktir dibandingkan traktir. Wong ya teka. Ya melung guyu. Biasanya jilbabnya abang. Oh itu merah. Mbak langsung ngomong ngorong. Sane mawon mbak. Insya Allah yang jilbabnya kuning lebih parah. Ibu bapak yang saya muliakan, ada tiga perkara yang merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya. Jadi kalau cuma sekedar mengkhitankan itu gampang. Khitan itu syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya kenapa dalam usul fikih disebut asyar'u man qoblana. Nabi yang paling terkenal di mata umat Islam selain Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Itulah kenapa kalau kita sholat
prasasti yang kita baca setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Pertanyaannya, kenapa Ibrahim? Kenapa bukan Nabi yang paling gagah? Kama sallaita ala Sayyidina Musa wa ala ali Sayyidina Musa. Enggak. Bukan Nabi yang paling tampan. Kama sallaita ala Sayyidina Yusuf wa ala ali Sayyidina Yusuf. Nabi Musa, Nabi Yusuf itu tampannya minta ampun. Tapi saya baca dalam sejarah, Nabi Yusuf itu rambutnya gondrong, persis kayak kira-kira. Cuman persoalannya Nabi Yusuf gak pakai kacamata. Lepas-lepas. Emangnya aku cowok apa? Saya lepas kacamata, janda pingsan. Kopinya mana? Kopi. Anidiannya pakai kalung, kayak sapi korban. Langsung dicopot, ngapain dicopot? Bapak tahu kenapa hewan korban itu pasti jantan, Pak? Coba Anda lihat, sapi jantan, unta jantan, domba jantan, kambing jantan. Pertanyaannya adalah kenapa hewan korban itu pasti jantan? Soalnya kalau betina, jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Betul? Perempuan gak punya jabatan saja menakutkan, apalagi lurah. Sing lanang ngentek pokoknya. Sabar Mi, sabar. Bu Lurah, suaminya jangan dimarahin, dibiarkan saja, insya Allah mati sendiri. Kenapa ini belakang itu? Kamu hidup mati ya? Nyerok gitu. Nah, kemarin viral Mbak, di belakang Gus Miftah ada pengajian di Lampung, ada penampakan Kanjeng Nyerok itu. Saya ditanya, itu gimana Gus? Ya Alhamdulillah, Nyi Rokidul sudah mau ngaji. Saya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Nyi Rokidul tahun depan sudah bergabung sebagai anggota muslimat. Kan keren. Jadi tahun depan, Pak Fahmi diundang pengajian di Segoro Kidul. Ya begitu berangkat pulang tinggal nama. Modar, Mimi. Iya, mau sudah. Kok berjegong? Kenapa ya? Udah ngaduk. Kenapa Bu? Sonnya kurang keras. Salahkan tukang son. Jangan protes sama aku. Aku curiga jangan-jangan sound sistemnya murahan. Itulah bedanya cewek sama sound system. Cangkeming apa ya? Masih kurang keras? Mungkin ngiranya Bu Lurah pengajian yang datang cuma orang 2000. Kamu gak tahu siapa yang diundang. Kan aku kiainya silet British. Sudah dengar belum? Nah, itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system dimodali banyak, kelihatan wujudnya. Cewek dimodalin banyak, dimakan temannya. Iya. Kere. Pacarannya karo sapa, rabine karo sapa. Ada yang seperti itu? Ada anak maning, gelem ngeloni, ra gelem ngerapi. Ya kecut masih. Kacang itu gurih, dikacangin itu perih. Cuaks. Kenapa Nabi Ibrahim Nabi yang paling terkenal di mata umat Islam? Jawabannya sederhana, Pak. Karena banyak syariatnya Nabi Ibrahim yang masih dilaksanakan oleh umatnya Nabi Muhammad. Minimal ada 3. 1 korban,
dua haji, tiga khitan. Itu semuanya dari Nabi Ibrahim. Dan masih dilaksanakan di masa kenabian Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, karena garis nasab Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Ibrahim. Itulah alasan kenapa Nabi Ibrahim nabi yang dikenal oleh yang dikenang oleh umat Islam. Mungkin satu hal yang perlu kita contoh dari Nabi Ibrahim selain tiga itu. Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi kekasihnya Allah, alasannya sederhana, Pak. Karena Nabi Ibrahim itu kalau makan suka ngajak teman, senengnya traktir. Makanya kalau orang pucang pengen menjadi kekasihnya Allah, berlomba-lombalah traktir. Maka kenapa ada hadis bunyinya tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Ibu-ibu pucang, Anda pilih mana? Suka yang mana? Di atas apa di bawah? Di atas. Ibu Nurah atas bawah, cie. Fahmi langsung ngelirik, cie. Fahmi, malam Jumatnya besok. Belum sekarang, Mi, sabar. Primen, bojone lurae ngacengan. Sabar, Mi, sabar. Tapi wong wadon iki menangan ya, Pak ya. Kalau seandainya lurahnya Fahmi, otomatis Anita jadi Bu Lurah. Tapi kalau lurahnya perempuan, lakinya enggak mungkin jadi Bapak Lurah. Kalau lakinya jadi lurah, otomatis Anita jadi ketua tim penggerak PKK. Tapi kalau lurahnya perempuan, enggak mungkin Fahmi jadi bapak penggerak PKK. Masa Fahmi, ngendong bayi, Rene nimbang disit, ya pantes, Mi. Kita doakan Fahmi panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Fahmi hidup sendiri. Ngopi dulu ya, Mi, ya. Ya Allah, sangite. Di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya ah. Satu kopi, dua istri. Masa Fahmi ngomong, ya nambah siji maning Gus, apa purel matane. Jangan, Mi. Kalau mau purel di Jogja aja, Mi. Tak kancani. Pengajian. Nah, selain kita mencontoh syariatnya Nabi Ibrahim, yang lebih penting daripada itu adalah ada tiga hal yang menjadi haknya seorang anak dari orang tua. Kalau haknya anak, berarti kewajiban orang tua. Coba dilihat Bu Anita, Mbak Fahmi, Mas Fahmi kok Mbak? Ada enggak kewajiban orang tua membuat kaya anak itu? Enggak ada ternyata, Bapak Ibu. Kewajiban orang tua kepada anak itu hanya tiga. Min haqqil waladi 'alal walid, salah satu asya. Hak anak dari orang tua itu hanya ada tiga. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer matane. Copot bae isin. Lah. Keri. Ya digo maning. Pengajian amplopnya tipis, kelakan cincin. Gak bahaya tah? Fahmi pakai cincin gak? Wah, miskin. Ya kalau Gus Miftah pakai cincin berlian, ya Fahmi ya batu nisan. Sabar, Mi. Tapi memang benar ya, sunnahnya itu cewek cantik itu menikah dengan laki-laki yang jelek. Dan itu sunahnya. Buktinya apa? Anaknya Nabi Adam. Siti Hawa itu kan sekali melahirkan dua, Pak. Begitu melahirkan jebrol, cewek, cowok. Cowoknya cantik, cowoknya ganteng, ceweknya cantik. Melahirkan lagi brol, cowoknya jelek, ceweknya jelek. Lah, supaya terjadi kebaikan turunan, ini nikah silang. Yang cowoknya jelek menikah dengan cewek yang cantik. Yang cowoknya ganteng istrinya jelek. Dan ternyata cowok yang jelek istri yang cantik itu terjadi pada Fahmi dan Anita. Jadi besok Fahmi masuk surga karena bersyukur punya istri cantik.
besok Anita masuk surga karena bersabar. Di bujur raine kaya Fahmi. Sabar Mi, sabar. Untung anaknya ganteng-ganteng melu ibu ini. Salu ala Nabi Muhammad. Apa saja hanya seorang anak dari orang tuanya? Yang pertama, ayu hasina ismahu ida wulida. Anak berhak mendapatkan nama yang baik dari bapak ibunya. Siapakah nama anaknya Fahmi? Ananda Brian Antonio Fahmi. Kenapa namanya Brian? Karena Anita sama Fahmi seneng nonton sinetron. Brian artinya apa, Mi? Gak tahu. Yang ngasih nama siapa? Layan artinya apa? Gak tahu. Tuang tua keprimen ya. Pintar lo sok tahu. Anita apa artinya anaknya Anita Brian? Oh, Brian gitu. Apa namanya? Brian gitu tau. Cerdas gitu tau. Yo alah, mungkin kayak jeneng Anita. Tapi saya gak mau lihat Anita. Alisi kayak galengan. Alisnya kayak kiye. Inyong kancane Madura punya istri. Ya Allah, alisnya kayak celurit kayak gini. Wong wadon. Gaweane Gusti Allah dirubah. Makanya laki-laki itu enggak bisa, enggak mungkin ngatur perempuan. Aturannya Allah saja dirubah apalagi aturan suami. Yes. Betul Fahmi? Yes. Aku mewakili suara hatimu Fahmi. Brian Antonio. Ya apa meneh Bu Antonio? Apa Fahmi artinya? Oh, pengen jadi pembalap. Sini si Brian, sini Brian. Tidak sama Abah, sini Brian. Berdiri Brian. Aku pengen tahu, pengen jadi apa dia. Sini. Ada mic gak? Ada mic gak? Kamu sunat tau? Tak sumbang. Santai aja. Karena aku kiai kaya. Kiai kaya. Kamu panggilannya Brian Antonio apa Fahmi? Malam dulu kono ki ngapa? Sudah jeneng sira. Iya. Oh, Brian, umurnya berapa? 12. Kelas berapa? 6. Cita-cita pengen jadi apa? Pengennya maling matane sapa sing ngomong? Cita-cita maling. Cita-citanya si Brian pengen jadi apa, sayang? Maunya sih sepak bola. Pengen jadi pemain bola. Iya. Ya, kalau pemain bola Ronaldo itu gelandang serang. Kalau bapakmu Fabi ya gelandangan ya. Katanya pembalap. Oh, cita-citanya papanya pembalap. Nah, kamu pengen jadi pemain sepak bola? Iya. Klub idola kamu mana? Madrid. Sama tos ya. Kamu bilang sama mereka aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah merit kok kamu masih berkelana. Iya. Siapa pemain idolanya? Ronaldo. Sama. Ronaldo. Jangan Messi apaan. Messi jelek. Nah, kamu sunat tak sumbang sini, tak sumbang. Kayak suge apa. Manuken deleng kayak apa? Sunat itu sumbang. Tapi kalau kamu dapat sumbangan uang sunat, tolong jangan pernah mau disimpan sama ibumu. Mesti orang balik dan ada pengwadon nyimpen duit. Ya penipuan investasi bodoh. Begitu diterima ya bakal balik. Sumbang. Pengajian amplop berang kena. Makasih. Nah, berapa itu? 150.000. Iya, Bo. Ya udah ngitungnya saja. Itu beli apa? Slot aja enggak slot. Apa dibeli apa? Kalau punya uang ditabung apa dicelengi?
tabung. Betul, jangan dicelengi, harus ditabung. Makanya ada istilah bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ya, jangan. Ya, mudah-mudahan manuknya gede ya. Ya, celok-celok bapakmu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Di mana fungsi nama baik? Niki. Anak iki lak jenenge apa ya, Pak? Gua bangga di absen sekolah. Brian Antonio Fahmi. Wow, pantas. Kayak aku mau pengajian ning ngendi mau? Ning Karangkobar. 2023 anak bocah arane Parmin. Ora kepenak temen ya. Masa Bupati Banjarnegara Parmin. Lo Bupati Banjarnegara Anita pantes lah, pantes. Tambahi. Aku tuh terakhir ngaji ning Kabupaten Banjarnegara kapan ya? Ulang tahun itu ya? Iya. Sebelum corona ya? Iya. Hah? Streaming apa? Oh, live streaming. Kacang kambing apa ya? Enggak jelas. Jangan salahkan cangkemku. Berdiri. Ibu-ibu lebih suka Gus minta duduk apa berdiri? Berdiri. Itulah perempuan, Pak. Mana-mana suka yang berdiri. Iyalah. Anggur ya, apik-apik temen. Ini ada anggur, ada apel. Minta anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek suka diapelin, gak suka dianggurin. Oh no, Fahmi. Ya Allah. Pamer matamu, Pak. Cangkem ngono keprimen ya. Mau cita-cita maling. Cincin dicopot keri. Di mana pentingnya nama baik untuk anak? Nabi mengatakan begini, Pak. Antum tad'una yaumal kiamati bi asma'ikum wa bi asma'i aba'akum. Besok kamu di hari kiamat akan dipanggil berdasarkan namamu dan nama bapakmu. Contoh, besok si Brian masuk surga. Maka ketika dipanggil begini, masuk surga berikutnya atas nama Brian Antonio Fahmi bin Fahmi. Brian masuk surga. Bapaknya rakaton. Brian takoni, bapak undi, mampir rokok sebentar. Jadi mohon maaf, Pak, nama bagus itu penting. Kalau orang dulu mengatakan apalah arti sebuah nama, itu salah. Jal, jenengnya api, ya pantas. Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia, Listio Sigit Prabowo, pantas. Ya kan? Lurah Pucang, jenengnya siapa? Anita siapa? Anita Dwi Setiawati, pantas. Umpamane RT2 Fahmi Umar Irawan, pantas. Bupati Banjarnegara Fahmi Umar, rapantas siapa? Nah, cuman yang perlu kita ketahui adalah nama baik itu tidak harus bahasa Arab. Enggak harus. Saya sering guyon sama teman-teman saya Arab, sehebat-hebatnya orang Arab kalah hebat sama orang Jawa, Pak. Buktinya apa? Banyak orang Jawa yang namanya Arab, enggak ada orang Arab yang namanya Jawa. Orang Jawa namanya Miftah, apik. Orang Jawa namanya Arab, Fahmi, apik. Fahmi kan bahasa Arab, Fahmun, pengetah paham. Orang Jawa namanya Muhammad. Orang Jawa namanya Abdul. Orang Jawa namanya Abdurrahman, tapi enggak ada orang Arab namanya Parmin.
langka banget. Manis muka Ismi Habib Ormin Rabanto. Ini Pak Kaposek. Oh, Pak Kapok. Oh, Pak Kapok arane sapa? Priyo. Masa orang arep namanya jenenge sapa? Habib, Habib Priyo ora pantes. Makanya nama anak saya itu panjang-panjang karena mengikuti nama saya. Nama anak saya pertama Mufti atau Illah Sohibul Adkiya Maulana Habibur Rahman. Kamu kenapa? Terlalu panjang? Yeah. Anak-anak nyong dewek. Sing kelon ya nyong dewek. Sing jenenge ya nyong dewek, sing cerewet Amerika. Ora apa-apa ya. Nomor 2 itu Mufti Nabil Ulaya Mekah Maulana Habibur Rahman. Saya panggil Mekah itu karena dulu metengnya pas istri saya di Mekah, lahirnya pas saya haji, posisi saya di Mekah, maka saya kasih nama Mekah. Artinya Mekah, supaya mendapatkan keberkahan dari kota Mekah. Nomor 3, proses. Cangkem janda ya. Mesti pengen meteng karo inyong. Anita anaknya berapa? Anaknya 2. Kita doakan Fahmi sama Anita mudah-mudahan punya anak lagi. Amin. Anita pulang langsung meteng. Kembar 15. Nama Arab itu bagus, tapi kalau mau memberi nama anak Arab, tolong konsultasi kepada orang yang ngerti bahasa Arab. Gus, anak inyong jenenge Arab siapa? Muhammad Jahannam. Rimen Muhammad Jahannam. Saya mau tanya Bu, Pak, boleh nggak ayat Quran untuk dibuat nama? Nggak boleh. Dulu saya punya kawan namanya satu ayat dalam Al-Quran, Pak. Inna fatahna laka fatham mubina. Panggilannya Inna. Dimarahi sama kiai. Ternyata nggak boleh, Pak. Kalau satu ayat dalam Al-Quran, ayat Al-Quran boleh untuk buat nama. Saya pengen punya anak 7. Anak pertama namanya Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 7 Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kan lagi ngumpul panggilannya gampang. Pateka ngumpul. Anaknya jawab amin. Tapi sekarang trennya orang Indonesia itu kalau ngasih nama anak itu biasanya namanya singkatan-singkatan. Kayak saya punya teman tukang becak, istrinya hamil, dibawa ke rumah sakit, sampai ring road istrinya melahirkan, maka anaknya dikasih nama Muhammad Jonathan. Saya bilang kalau Muhammad saya tahu artinya, kalau Jonathan apa? Jonathan itu singkatan Gus, ada kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Jonathan brojol karena kemacetan. Nama ini ngarane Sukarlan, asung lekar ning dalan. Oh, ada Sukarlan di sini. Hah? Apa? Armin. Sukarlan ngopi. Masa asung ngopi? Nama bagus itu bangga, Pak. Yakin pun. Makanya tolong kalau mau bikin nama yang baik konsultasi dulu. Jangan sampai kayak Fahmi namanya bagus enggak ngerti arti ini. Ngisi-ngisi ini. Anton Brian Antonio Fahmi. Ternyata bapaknya enggak tahu artinya. Menzizikan. Yang kedua, ayo selawatan di sini deh. Semangat. Ini namanya apa musiknya? Siapa? Al-Gardi, komedeni. Artinya petir loh, Gargoni. Pantesan bayi suaranya cempreng, rakarung-rakarung. Petir. Bajo dan nikah belum? Ya, mudah-mudahan berjodoh ya. Sama aku. Ini masih SMA. Bos tua-tua temen. Kamu kuliah, gimana? Pakai mic. Mic-nya modar.
namanya siapa? Kok MC? Lemu nih ya. MC ini sama apa tengah HP itu? Pansen panggungnya miring muri. Namanya siapa vokalisnya? Aurelia Anindya. Aurelia, kayak Bu Jenata Lintar. Pansen Barki. Kamu semester berapa? 3, mau 3. Kuliah di mana? Di Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Dekat sama aku. Apa nih mata aneh. Kamu besok kalau menikah, pilih sama polisi apa sama kiai? Polisi. Iya, ajar bro. Kamu tahu kenapa Aurel pilih polisi? Berdiri lorok. Pilih polisi, bener-bener kayak Sambo. Oh, kalau sama kaya takut dipoligami. Aku setia. Kan istri aku cuma satu. Satu jalan satu istri. Kamu ngarep ya, Ji. Aku gak suka cewek gemuk. Kalau dipegang isinya bokong semua. Ini namanya siapa? Kamu? Esti. Esti, kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Cita-cita pengen jadi apa? Pengen jadi musisi. Musisi. Oh, mudah-mudahan jadi musisi terkenal. Kamu bisa punya band namanya Astagfirullah Band. Ini siapa namanya? Queen. Tuin. Queen. Queen. Ratu. Perempuan akan menjadi ratu bila bertemu dengan lelaki yang tepat. Lelaki akan menjadi raja bila memperlakukan istrinya seperti ratu. Irungono. Pengen jadi apa? Guru seni budaya. Guru. Kalau pengen nyaman menikahlah dengan guru. Masuk kamar langsung ditanya sama istrinya, "Papa, masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. Suaminya jawab, "Lupa, Mama." Istrinya bilang, "Ayo, Papa, ulangi lagi." Iya. Ini ya beda, jangan lemu-lemu kayak gini. Balik baik. Oh, tambah lemu. Minta lagu apa? Selamat apa? Nemen. Ngomong-ngomong jalung pi miring apa jengke sakarepmu wae. Eh ora. Ora coba pira albarbi lanjut apa? Ya Mbak, ya jalur lagu nemen Mbak. Ya kamu dulu, aku tak ngopi nanti selawatan sama saya dan selalu ala Nabi Muhammad. Perkenalkan, inilah istri kedua, ketiga, dan keempat. Berapa ya? Ratuian. Aku takut tunangan. Ya, satu sini. Bisa kabar, kayak? Teman kerja, kayak? Terima kasih. Ya, dua. Dua. Apa? Apa? Mereka jaluk. Anak banci. Sawer. Iya jalo. Iya. Oh ya aku bojomu. Eh saya kira tak selawatan kabeh melu. Jawab. Bapak eno ibu mus. Limet. Coba antara tenangan. Bapak eno ibu mus. Kakang Ansor Ade Fatayat, Ade Fatayat, tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa. Rahmat goblok. Berkat baik. Milih berkat apa rahmat? Tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa.
flashnya semuanya dihidupkan kita solawatan. Semuanya diangkat. Ayo, diangkat. Yang menghidupkan flash HP kan cari Gus Miftah. Yang enggak menghidupkan flash kan cari Sumanto. Semuanya diangkat. Sana mana Purah? Sana. Sana mana? Nanti semuanya digerakkan bareng-bareng ke ngetan dulu. Salatullah salamullah ala orang dangdut banget. Kalau jadi baik tambahin titik tipis-tipis mau keteplang keteplung keteplang keteplung. Ini Gus Miftah bukan Monata goblok. Kendangnya tipis saja, melodinya itu tambahin gitu loh. Melodi tambahin kendang tipis-tipis. Ulangi ya. Mbak Eng anu ya, back soda ya. Backing vokal kok back soda. Semuanya diangkat. Ayo lebih seru, semuanya diangkat. Bikin gambar yang bagus dari pucang untuk Indonesia. Digerakkan ke ngetan dulu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Drame tambahi sing bener ulangi. Salatullah salamullah ala Toha Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah. Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah sing namu sing ning kubur rasane loro anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan lebih keras. Salatullah soyan gede dadi kiai dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek selawatan. Salatullah sekali lagi saya hanya minta iringannya drumnya saja. Sing banter salat.
Fatullah. Vokalisnya diam, jamannya saja. Bersolawat dari Banjarnegara untuk Indonesia. Mari ngaji dan bersolawat dari Banjarnegara untuk Indonesia. Ayo, salatullah, salamullah. Canggrawan Gusmita bojone Lurah Fahmi jenenge orang ngono maksudku melu-melu bae. Desa Pucanggrawan Gusmita bojone Lurah Fahmi jenenge kok jenenge gagah lumayan gagah lumayan gagah. Ono gajah atus ning belik najan kagak manuke. Mane pamit cilik. Ora apa-apa ya, Mi. Pembalap. Tuku bawang kleru mrica. Wis kebacut sayang mung dianggep. Wong dianggep kanca Semarang kaline budak sing disayang matane. Alhamdulillah. Ngaji, ngaji, ngaji. Sampai jam berapa ngajinya? Subuh matane. Ke Banyumas. Sini Banyumas jauh dah. Tiga puluh menit. Banyumas macet ya. Kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Serawurun cerewet. Di sini dhuwur panggung cangkeme mangan. Kalau balik kira sita. Kira apa? Ganggu kala iklannya lah. Iklannya ganggu. Siji mene jeneng sing apik. Nomor 2, apa kewajiban orang tua kepada anak? Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Anak wajib mendapatkan pendidikan Al-Qur'an. Ryan, udah ngaji belum sayang? Ryan, udah ngaji belum? Sudah ngaji belum? Sudah, Iqra jilid berapa? Oh, Al-Qur'an. Ryan Al-Qur'an. Bapakmu Iqra ora lulus. Ibu bapak begini, pentingnya pendidikan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Itulah alasan kenapa pendidikan Al-Qur'an itu harus menjadi prioritas. Makanya Pak Kapolri aja sekarang punya kebijakan, santri apal Qur'an itu bisa masuk menjadi anggota polisi. Tahun ini anggota Polri dari santri ada 70 santri. Itu diterima gara-gara santri apal Qur'an dan lain sebagainya. Kalau Anda mengatakan santri gak bisa jadi apa-apa, Anda salah. Sekarang santri itu ngetop. Santri bisa jadi presiden. Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden. Kiai Ma'ruf.
Santri bisa jadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa menjadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa menjadi kiai viral, siapa? Terima kasih, terima kasih. Siapa yang bilang pamer? Pengen maju kok. Aku kurang ngajar, saya duduk dilihat wajahnya, saya berdiri dilihat celananya. Kamu penasaran kan ini apa? Bentuknya saja keren, apalagi isinya. Didahar pak, mangga pak. Jangan mangan mana. Apa bu? Kamu gini-gini ngapain sih? Cewek itu bilang begini bukan cinta, tapi cuan. Betul? Ayo mbak-mbak milih mana? Pilih cowok yang good looking apa good terkening? Anane Fahmi bujune ayu yang aku good terkening. Orang good looking karena di bar mohon maaf berangkat dari good terkening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Betul? Di balik wajah istri yang glowing ada Fahmi yang gulung koming. Sabar Mi, sabar. Lewat lanang lucu, delok bojone tanggane katon luwih ayu. Lah iya diragati. Bojone Rika lah diragati. Betul, Bu? Saya ditanya sama istrinya Deddy Corbuzier, Sabrina. Gus, ada enggak kriteria suami jahat? Oh, ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Beda lah, bujuni nyong gak tau belanja, gak tau ke mall, gak pernah ke pasar. Kami tiap hari paketan datang terus. Semumet dah seinya. Pendidikan Al-Quran itu menjadi penting kenapa? Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan membaikkan agamanya. Kalau basic agamanya bagus, dia jadi apapun bisa bagus. Polisi, basic agamanya bagus. Jadi polisi ya bagus. Contoh, Pak Irwasum Mabes Polri, Komjen Ahmad Doviri. Itu dulu santri. Sekarang jadi polisi ya pantas. Itu panutan polisi-polisi muda, betul? Pak Prio tahu kan Pak Irwasum seperti apa orangnya? Santri bisa jadi polisi bintang 3. Anda jadi tentara. Basicnya santri bagus, Pak Kasat itu juga santri, Pak Dudung Abdurrahman. Namanya saja Abdurrahman, santri, bagus. Artinya apa? Kalau orang mengatakan, orang itu kalau cuma paham agama hidupnya susah. Siapa yang bilang? Gus Miftah kaya. Buktinya bisa nyawer, Fahmi gak nyawer aku. Fahmi itu gak ngamlok ya aku. Transfer. Ayo supaya tahu kami transfernya ke Gus Miftah pakai yayasan. Yayasan saya tuh gak pernah terima apa-apa. Yayasan karena santriku banyak. Gitu aja kami murah ditawar. Murah ditawar. Untung besok saya ke Jakarta diundang sama Pak Wahyu Asrina. Mabes Polri. Amplopnya banyak. Siangnya BUMN Erick Thohir banyak lagi. Malamnya Mendak banyak lagi. Besoknya Pak Prabowo banyak lagi. Fahmi murah ditawar. Ya karena saya cinta sama orang bucang. Bukan karena Fahmi ngapain. Kan Fahmi cowok. Cintaku kepada orang pucang seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Karena sepertinya jajalan nih. Mau di kolam lah anget. Inyong gue tau. Cesur banget. Jijiki. Bu. Ujian orang ngerti agama itu berat. Maka dalam Al-Qur'an itu Pak ada ayat bunyinya begini. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamailihim. Setan itu menggoda dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Dari arah belakang yang goda orang yang ngerti agama itu biasanya siapa? Istrinya.
kok punya suami, suaminya mudin, istrinya mulai cerewet. Di sini yang ngurus orang mati namanya apa, Pak? Kayim. Anak Pak Kayim ya? Di sini tak kasih duit Kayimnya. Kalau saya sama Kayim, saya cinta saya. Itu Kayim itu orang penting. Hah? Kayim apa? Anak Kayim. Oh, calon Kayim cangkem becak. Calon Kayim. Siapa? Henny. Henny, di wonge. Biasanya ini kayak slim. Itu orang penting, Bu. Saya itu punya program pengajian Kiai Kampung. Dulu itu tinggalannya Gus Dur, Pak. Yang dimaksud Kiai Kampung itu siapa? Ya Kayim, Lebih, Mbah Mudin, Mbah Rokes, Mbah Kau. Itu orang penting. Tapi ujiannya berat, terutama soal ekonomi. Makanya orang tua itu gak pernah bangga kalau punya mantu Kayim. Kalau punya mantu polisi, bangganya minta ampun. Mantunya siapa? Polisi. Mantunya siapa? Tentara. Mantunya siapa? Kayim. Padahal Fahmi mati sih bungkus siapa? Kayim. Polisi mati sih bungkus siapa? Kayim. Tentara mati sih bungkus siapa? Kayim. Kayim mati, bungkus dewek. Berat jadi Kayim itu, Pak. Urusan kelahiran sampai kematian, kalau di kampung yang ngurusi siapa? Kayim. Tapi gak pernah dihargai, ujiannya dari belakang. Istrinya cerewet. Alah, Pak jadi Kayim. Bisa tunggu beras ngenteni wong mati. Anaknya diuji dari depan. Anaknya gak pede punya bapak Kayim. Anaknya kuat, istrinya kuat. Yang gak kuat siapa? Mertuanya. Cangkeme cerewet. Inyong isin di mantu Kayim. Rupanya kayak bandosa. Saya dulu itu pernah miskin dan pernah tinggal sama mertua. Kan saya dulu mau limo, Pak. Madem-madem pengen melu marah tua. Padahal rumah mertua saya waktu itu RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Fahmi, tahun 2009 saya itu belum punya motor. 2009. Saya belum punya motor. Saya itu punya motor pertama kali tahun 2010. Ujiannya wong ngaji. Saya sudah ngaji dari tahun 2000. Saya dilokalisasi bersama para Telembuk. Itu dari tahun 2000. Fahmi tahu Telembuk itu apa? Bakul Kroto. Alah, kayaknya gak ngerti. Kayaknya tumbas baik aja. Cangkemnya, ini ngerawat dulu cangkemnya. Telembuk. Kalau di sini ada Telembuk ya. Ini ngerti nih Gang Sadar. Orangnya Gang Sadar. Itu jalan Telembuk. Saya ngaji dari tahun 2000, Bu. 2009 saya enggak punya motor. Belok banjir kamu santai saja. 2010 saya baru kredit motor pertama kali. Tapi nyuwun saya, Bu. Gus Dur selalu bilang sama saya, sabar le, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Saya tanya sama Gus Dur, Gus, sabar niku wonten watese napa mboten? Sabar iki ra duwe wates, sing duwe wates mung kula traga. Oh nggih. Makanya polisi tentara sabar saja. Gus, saya kemarin polisi datang ke tempat saya di pondok. Gus, doakan. Kalau polisi kayak saya gajinya kecil. Tak jawab matane. Kamu jangan bilang polisi kecil. Bok, kamu lihat banser. Banser saja malah enggak punya gajian, betul? Betul. Jadi syukuri pira-pira tentara polisi duwe gaji. Betul Pak Kabakop? Banser langka. Enggak duwe gaji. Dia bisa rapi, bujine yang mateng. Banser sawer. Sawer. Mata nih ini. Udah banser sini perwakilan. Yang wajahnya paling kasihan. Ini parmen arane. Ya muka ini ya men. Wes tombok maning. Untung sesuk diundang Pak Erick Thohir saya. Uang saya banyak padangnya Fahmi. Uang saya baru-baru. Sombong amat. Cekal mikir ya. Ngaduk. Bisa so ngajong. Karena ini siapa? Afif. Gak bunyi.
Dedek ya. Enggak bunyi. Cie, Afif lirik penyanyi ini cie. Namanya siapa? Afif. Afif umur berapa? 33. 33, mesti dibujuk. Kamu juga. Bujuknya mati apa dipegat? Bubar, cangkemnya bubar. Coba kamu cerita yang santai. Tarik napas satu jam, baru dikeluarkan. Oh, istrinya mata duitan. Bukannya istrimu yang mata duitan, tapi kamunya yang kere. Dengan apa orang? Dengan apa? Pakai mic. Gada. Anaknya melu gue apa melu bojomu? Melu mantan. Melu mantan nih. Mantan udah nikah lagi. Sudah. Ya Allah. Rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Iya. Sabar. Itu rokok ya. Tapi ada syaratnya. Sebutkan 5 nama pahlawan. Kan 17 sama sahabat, cerah peruh. Siap. Tunggal. Pak Hasyim Asyari. Oh, pintar. Pak Hasyim. Nanti dulu. Pak Hasyim itu siapa? Pendiri apa? Pendiri NU. Pendiri NU. 2. Pak Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Oh, semoga NU Muhammadiyah di Pucang harus kompak, betul? Siap. Apa bedanya NU Muhammadiyah? Bedanya satu. Anaknya Kiai NU namanya Gus, anaknya Kiai Muhammadiyah namanya Guys. Saya dulu tinggal di masjidnya Muhammadiyah, Pak, 5 tahun. Enggak ada masalah. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya ikut Muhammadiyah, saya kurus. Karena Muhammadiyah belas enggak pernah ada selamatan. Begitu saya pindah ke NU lagi, saya langsung gemuk. Karena orang NU dikit-dikit, makan yasinan, makan tahlilan, makan sholawatan, makan manakiban, makan maulutan, makan. Tanggane sakit minta didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi. Pitung dina. Andre pada kayak besek. Tapi kan NU ngurus ini ya. Kamu enggak pernah makan. Tirakat kok, Bu. Tirakat kok kayak ada cangkemmu itu. Ya kiri iya bojone njaluk pegat. Enggak apa-apa sabar. Insyaallah kamu besok menikah lebih cantik daripada istrimu yang pertama. Semoga akan kamu segera menikah dengan Lucinta Luna. Satu, Mbak Hasyim Asyari. 2, Mbak Ahmad Dahlan. 3, Mbak Wahab Hasbullah. Siapa itu Mbak Wahab? Pencipta lagu. Ya Lawaton. Kalau Mbak Wahab, ya Lawaton. Kalau Fahmi, ya. Kalau Mbak Wahab, Hubul Waton. Kalau Fahmi, Hubul Waton. Mbak. 4. Ini yang nasional Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution siapa ki? Pintar yo. Pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi, revolusi. 5. Jenderal Ahmad Yani. Siapa ki? Sami, pahlawan revolusi. Pintar ya. Ustaz. Rokok untuk Banser 500.000. Ya, ini. 5 wes. Sana, namanya ini siapa? Abdul siapa? Afif. Abdul bilang Afif, sekarang Abdul. Makan diwol minumnya susu. Si Abdul apa memang? Karena diwol dibungkus tepok. Si Abdul nikah karo telembok. Oh santri ya kan? Kan sebenarnya waktu telembok ini sarkom. Orang apa-apa ya? Sebenarnya ngecek ya? Jangan semua. Makasih ya, Bik ya. Uwes! Pun, Gus. Apa? Artonya ini, enggak. Teman-teman Banser. Ya, Banser I love you full. Iya. Kalau sambat baik, Banser.
Gimana? Lawang inyong ben pengajian bagi-bagi duit ya. Kayak inyong jadi presiden, boy. Grimen, kusita nyalon presiden ya. Presiden wakil presiden para pendosa. Grimen, presiden inyong wakili Fahmi. Kapan? Terus. Alam Bupati Banjarnegara. Penting ilmu agamanya harus bagus. Besok tadi siapa sih Brian pengen jadi pemain bola. Kalau agamanya bagus, contohnya siapa itu pemain? Bukan Sandi, Sandio Mane. Oh, Sadio Mane. Lagi mau Abdul Mani. Bukan yang baru bangun di Arifirkan, Sadio Mane. Sak kampung dibangun ke masjid, bangun ke sekolah, bangun ke panti asuhan. Kenapa? Karena dia pemain bola tapi ngerti agama. Dakwah itu tidak harus dipanggung kayak Gus Miftah. Kalau besok Brian jadi pemain top, pemain Liga Inggris, jadi gelandangan di sana umpamanya. Begitu ngegolnya sujud, orang tertarik masuk Islam. Makanya kenapa di London itu banyak orang masuk Islam gara-gara dakwahnya Muhammad Salah di lapangan sepak bola. Saya punya santri polisi di Wonogiri, punya pondok pesantren panti asuhan, pangkatnya Bripka, tapi punya santri 300. Dia itu SK-nya sudah masuk bank, sebulan hanya terima gaji 1 juta. Tapi punya santri 300, sebulan operasionalnya 80 juta. Bisa Pak, gratis Eko Manjung, segmen pengajian dari sana. Artinya apa? Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Polisi, dakwah dengan seragamnya. Bagaimana caranya? Jadilah pengayom yang baik bagi masyarakat, betul? Makanya polisi itu anunya apa? Mengayomi, melindungi, melayani. Sudah, gak usah banyak sambat. Wong BPI digaji kok banser, gak ada yang masukkan SK-nya ke bank. Kenapa? Karena SK-nya gak laku. Segelum nampak banknya sama goblok temen. Tentara sama, dakwah dengan seragamnya sebagai tentara. Dan rame ya? Dan rame, saya danjok jaran. Wahyu Ali Mahul Kitabah Indah Akola. Kalau anak Banjarnegara agamanya bagus, ke depan jadi apapun akan bagus. Jadi dokter akan bagus. Orang lupa Pak, anaknya maunya sekolah dokter, tapi gak punya agama. Jadi dokter akhirnya jualan obat, maunya sendiri. Sekarang gak ada dok yang bisa menjamin orang itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Kamu tahu gak, Gus Miftah tahun ini sekolah lagi S2. Di 3 perguruan tinggi, Unisula, UNES Semarang, UIN Jogja. Kenapa? Karena saya itu belajar bukan untuk mendapatkan pekerjaan. Kewajiban saya sebagai seorang muslim. Faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ila lahdi. Aku kuliah mana ya Pak? S2, 3, kampus. Tahun depan selesai, saya mau kuliah lagi S3. Bukan karena saya mau mendapatkan pekerjaan. Lah orang sekarang itu salahnya apa? Seolah-olah kalau kuliah pasti dapat pekerjaan yang indah. Yang bilang siapa? Anggane inyong kuliah teknologi nuklir UGM. Sekarang pekerjaannya apa? Gawe mercon. Teknologi nuklir gawe mercon. Gak ada jaminan nih. Ayo. Tapi ingat, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Ya iya. Matanya di sini.